inovasi-inovasi yang kita hasilkan, bahkan dengan pola-pola bertransaksi yang tadi seperti dijelaskan Pak Bambang, Pak Gondang, saya kira itu sangat luar biasa bahwa Bank Mandiri terus berkreasi, berupaya untuk bisa mendekatkan pelanggan Mandiri untuk terus mendapatkan kemudahan untuk bisa bertransaksi dengan produk-produk Mandiri dan seterusnya tanpa mereka harus membatasi diri karena adanya COVID-19. Ini hal yang tentu saja sangat luar biasa dan Mandiri sudah membuktikan hal itu semua. Ya. Tentu atas nama kami dari Periwisata juga tentu sangat bersyukur bahwa beberapa program-program yang telah dikerjasamakan, tadi Pak Andika juga sudah menunjukkan bagaimana komunikasi yang luar biasa yang sudah dibangun oleh Pak Andika dengan tim untuk teman-teman Dinas Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Ya, nah kita sangat berharap bahwa Bira ini dan wilayah sekitarnya dengan sentuhan Bank Mandiri hadir di sana untuk mendukung program-program yang ada di kepariwisataan khususnya yang ada di Bulukumba. Kita berharap Bulukumba ini mudah-mudahan Pak dengan sentuhan ini kita bisa dorong untuk menjadi salah satu top destinasi di Sulawesi Selatan yang bisa menjadi bagian dari 10 top destinasi kita di Indonesia. Ya, tentu begitu pun juga di kabupaten-kabupaten lain, tapi kita sangat berharap mungkin dengan Bulukumba bisa menjadi pilot project, menjadi model untuk keterlibatan Bank Mandiri untuk mendukung seluruh program-program pariwisata yang ada di sana. Hadisnya bahwa saya sudah menyampaikan lagi di sini dan hebatnya lagi bahwa di Bulukumba inilah mantan kepala dinas pariwisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata dengan Pak Sekda itu selesai urusannya. Cepat dan lancar di kantor gubernur yang dibimbing oleh Pak Sekretaris Daerah. Dan tadi saya melaporkan bahwa ada kegiatan yang mendukung bangga buatan Indonesia dan bangga wisata Indonesia. Ayo, mari kita bangga buatan Indonesia dan hari ini kita buktikan bahwa UKM kita tentunya juga mendorong pengembangan industri kreatif. Di sini ada standnya Bank Mandiri, Pak, standnya dari Budbar Kebudayaan dan Pariwisata di belakang kita. Ini motif-motif yang ditampilkan saya pakai misalnya pada itu bacanya itu kayak itu. Jadi persiapan itu kita bisa. Waktu saya pakai itu pulang dari kantor. Ya, baik. Jadi